Kan dulu Haji Saing. Haji Saing mana di sini? Oh, ada mi. Satu 18. Terpisah mi. Terpisah mi. Iya. Berarti ini enggak bergerak. Ini dua macam ji. Oh iya. Imun. Kalau sudah beli itu ya mi buka ini. Ini toh yang di dalam sini. Yang tadi yang kita ambil. Ini. Lain tuh dari itu. Ini mantu transfer kan. Ya. Alhamdulillah. Ini lagi closing pupuk paten di apa ini? Di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Berapa? 12 juta. Ah, jadi 12 juta. Closing paten sama Pak Haji. Pak Haji siapa lagi? Pak Haji Komang. Alhamdulillah, ayah putar-putar di Kendari. Ini ketemu Pak Haji Koma. Ini beliau ini membayar 12 juta. Beli dengan paket pupuk paten di Sulawesi Tenggara. Ini kita lihat nih. Hasil pembelian sudah diserahkan ke Ibu Andi. Alhamdulillah. Ini Pak Haji Komeng. Haji bisa untuk pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dengan peternakan. Tinggal dosisnya saja dirubah-rubah sesuai kebutuhan. Contoh kalau kita mau pakai di padi berarti ini dicampur 17-20 liter air untuk 10 are. Kemudian kalau tanaman jangka panjang kayak coklat itu kan ada penyakitnya. Kalau ini 3 kali berturut-turut dipakai, dia dicampur 2 liter per pohon, per pasang, per bulan itu, dia bisa hilang itu penyakitnya. Walaupun sama membat, seperti itu. Kemudian ini dia bagusnya karena bisa berbuah di luar musim. Baru kuat juga hasil tanaman, kayak padi itu, berasnya itu tidak cepat basi. Begitu. Tapi ada yang mau ditanyakan. Kan tidak kutahu bahasa Bugis. Bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia sama ji, bahasa Indonesia. Tapi kalau anu itu empang bagaimana caranya? Kalau empang 20 imun, 20 paten per hektar untuk per 15 hari. Fungsinya ini Pak Haji untuk supaya bagus plantonnya, jadi ini baik ikan atau udang dia merangsang ikannya ini dengan udangnya cepat besar itu ikannya. Ada di situ emang berapa are langsung tanah di sini satu deh, bukan terpal. Bukan? Langsung tanah. Bukan jatuh. Iya. Hari ini 10 hari. 10 hari? 10 hari berarti 5. 5. 5 saset. 5 begitu. 5 pasang? 5 ini. Ya. 20. Di bagaimana caranya mau itu kalau ikan disemprot atau tidak dicampur di ember baru dilempar-lempar dia ini. Kalau dia empang tawar berarti tidak ada tempat keluar air. Beda kalau air laut, empang air laut ada itu tempat keluar masuknya air. Kalau ini kan tidak Pak Haji kan? Ya ada yang keluar tapi sedikit karena air masuk juga di sini bor yang saya pakai ada juga pembuangannya. Oh begitu. Ya. Keluar masuk hasilnya Pak Haji. Ya masuk juga, ada juga keluar sedikit terkena. Kalau penuh keluar. Ya kalau anu itu, ya samping itu punggungannya kan keluar itu.
kan biasa juga kalau begini empang air tawar, dia kalau hujan suka penuh. Tadi mungkin ada kayaknya. Ya ada air masuk di situ setiap anu itu. Karena bor saya pasti masuk air. Ada banyak Bu yang mungkin keluar kalau pas dia apa ini di luar ada buang. Buang sendiri kalau buang sendiri. Iya. Oh, iya 5 dipakai nih kalau 10 hari. Iya, dulu kalau 1 hektar kan 100 are. Anu situ ya, saya tanam dulu padi tapi sekarang saya anu ya, tapi kita siang dulu dan kita dulu ke Paulus ya, tapi ini orang waktu kadang-kadang iya, berarti cocok nih kalau 5 pasang 5 ini karena banyak kan, karena kayak omku juga dia 80 are tapi 25.000 ekor. Iya, ngomong yang berapa ku kasih ini nak? Nah bilang pertama 10 imun 10 patik tidak cocok itu pun. Karena banyak sekali kan terjadi bagaimana kan? Kasih 20 patik 20 imun tapi per 10 hari karena lebih banyak sekali 25.000 ekor. Cuma itu bagusnya dia cepat besar. Itu ikan nilanya waktu panen. Kalau jengkal ini kan kecil, dia jengkalnya besar, nah lebih 3 cm. Bahkan 3 jari, satu jengkal 3 jari, tangannya ini. Ini oh. Iya, nah lempar di Facebook, dia bilang itu orang, ikan dulu-dulu jenis gitu besarnya. Tidak, baru kupan ini. Nah, jual 50.000 satu ekor. Rumah makan saya mau ambil dendrikan. Jadi ini bukan memperbesar ikan, tapi planktonnya ada di sini. Nah, kalau ikan sudah makan kan dia narasan itu, jadi dia magalik cepat besar. Jadi biasanya kalau 5-6 bulan kita panen, kalau ini bisa 4 bulan saja kita panen. Sebab kan tidak cukup. Iya, nah. Tapi berapa bulan baru diantar? Kita yang ceritanya punya kan ada itu biasa dipakai Pak jalan-jalan. Iya. Kalau dilihat nih, bisa mini panen. Yang jelas ini dikasih per 15 hari. 15 hari. Iya, 15 hari campur lagi. Misalnya ini 5 ini 5 paten ku campur di sini ember. Ember kalau jadwal dikasih ini satu. Ya, ini kan. Yang ini kalau nak kena air langsung begini, langsung menyebar. Begitu. Nanti dia kalau dicampur di ember itu. Iya, dicampur dulu di ember ini, baru dibuang di kolam. Nah, nanti dia akan, pokoknya kan kalau kontak udara, air dengan udara itu dia cepat pertumbuhan plankton, menjadi plankton itu. Kalau dicampur di ember berapa liter air? Biar 2 liter yang penting yang penting macam ni. Iya. Maksudnya yang penting macam colo. Iya. Yang penting macam colo ini. Kan ini dia cair, ini bubuk. Jadi ini dulu dikasih botol macam colonya tu, baru kasih masuk ini. Jadi 5 ini dikasih masuk baru ini. Sudah itu di ambur. Atau kalau tidak mau kirepo juga botol aqua. Botol aqua besar itu isi penuh baru kasih masuk langsung. 5 ini baru kasih bocok. Iya, baru masuk. Iya, baru sempok nih. Tidak capek. Iya, kasih loba-loba banyak. Sampai habis. Nanti 15 hari baru dikasih begitu lagi. Bagus mau kalau diambil satu paket karena bisa menjual dengan sawahnya. Kalau sawah 24 sini ini juga 24 ini 24 kan kalau ini satu 10.000 satu pasang 20 lebih murah kalau satu pasang.
Oh, bisa dibeli per biji? Bisa. Tapi sudah tidak muas kalau Pak Robert, deh mau kalau itu coba dulu. Tapi kalau anu bagus, kalau ada disimpan di rumahnya di koma ya mungkin. Aku tidak agak kuki boleh jokan. Ya berata, ya pakai sih, cocok. Belum kita coba, Eka asih Deno di rumah kok kue. Pak Milo, an beli keluar. Mari asih Pak. Lah, boleh dulu. Sembarangan aja nih, Ibu Tidak ingat apa? Sudah lewat nih yang masa sempurna. Iya, Pak, nanti kan? Nanti kan? Mau boni gak? Mau boni? Ah, itu. Keras nih. Enggak, baru. Baru. Dia masih santan. Iya. Ini bagus. Kelebihannya. Yeah. Ini kelebihannya, oh, yang penting masih santan. Jadi bagus masih ya? Baru berbuah. Masih bisa. Tapi begini. Kalau misalnya keluar nih buah, biar keluar dulu semua. Kan itu padi tidak bersamaan keluar semua. Satu. Yeah. Jadi ditunggu sampai keluar semua. Ma, nanti balik Yesus yang kurok. Ayo makan kerbakan deh. Digali buat nanti. Makan tikus. Biasanya pembatannya itu agak ketahunya dari kamu. Dek, kita beri motor dari sejarah rumah. Sumpun menang. Tikus. Makan tikus. Tapi makanya kita bisa. Karena yang dimakan pasti kurang itu misalnya. Iya. Mulai keluar benih ini ke siang. Masih kecil. Iya, kecil. Oh, semprot berminggu gitu, Pak Ji. Ya bawa nih dia apa maksudnya itu saja yang dimakan anu. Iya. Tapi per minggu. Iya, tapi per minggu. Padinya tidak patah-patah kalau jadi. Nah, yang penting mengejari dulu. Baru itu padi asena isi biji enam makan tuh. Iya, berat timbalannya. Baru kalau itu hasil padinya misalnya sudah jadi beras. Nggak dimasak, tak, tidak cepat basi. Biar 2 hari tidak dipanas. Kalau begini, Pak Haji, dia lebih enteng. Karena kalau beli satu-satu kan 10 ribu. Kalau 10 ribu satu pasang? 20 ribu. 20 ribu satu pasang. Iya, 20 ribu satu pasang. Jadi kalau misalnya, ini kan 24 saset. Kalau normalnya 240 ribu, tapi karena dibeli per box 200, makoro. Lebih murah lagi kalau ambil satu paket, kena 100 menit 65 ribu ya ini. 100 ribu? Tidak, 165. 300, 3 juta bagi 18. 265. Oh, ceritanya sama anggota. Mitra, supaya murah. Mitra, supaya kalau beli ke Bali, 100 ribu mami. Berapa itu satuan itu? 3 juta di 18 begini. Sembilan. Ini 400. Iya, kalau ini. Kalau bisa sembeli doski, 400. Tapi kalau ambil ke satu paket, 18, maaf aku runtuh ya. 9 juta. 3 juta, tapi aku mengerti kita emang 100 menikmati. Iya. Nah, di situ kan lebih hanya doski kalau ambil ke satu paket. Paten. Iya. Mereka nak joka ini, aku malah ke satu paket. Kita nih Pak Haji dianu dulu, dilihat dulu ya, yang mana. Kita coba tahu. Apakah ini dulu, nanti kalau anu rutin kan rutin, kayak ikan tak per 15 hari ini. Teratur ki, napai duit itu kan engkat tuh anu nanti. Ya, iya, yang jaring-jaring. Bisa dilihat bagaimana besarnya sebelum dikasih makan, setelah dikasih makan 15 hari kemudian bagaimana lagi besarnya. Enggak bisa, memang tuh itu bekas tangki untuk ambil spesial kecuali kubur pakai untuk racun hama di mana jadi begini Pak Haji, satu kali kerja ki ini nih kemudahannya kalau pakai satu kali ki mau aku meracun tuh mati ya Pak. Iya, ada bagaimana ini? Iya, jadi dia itu apa, dia sila dalak.
satu kali sih bekerja dua selesai. Padahalnya aku macam ni si lolong ni, wajar si lolong ni. Satu kali kita sempro itu mas suka petani karena satu kali mas sempro mas mampu putomi maracun tomi. Aku bukan mau sel motor ini. Sama pupu ki. Iya, aku mau kalau pakai ki pupu rea tidak terlalu kan sekarang sudah keluar Iya, cuma baru bagi kalau ki mah tuh bekerja ini boleh. Berarti sisa Pak Haji campuri 6 sendok makan ponska atau MPK. Iya. Makasih tuh. Ya. Makan ya. Berapa sendok? Satu tangki? Iya, 6 sendok makan. 6 sendok makan? Iya. Oke, misalnya tuh, misalnya ini tangki, Pak. Ini ember, taruh ke dulu air 2 liter, baru campur ini, baru kasih masuk 6 sendok makan, Ponska. Iya. Kasih masuk 1/4 tutup botol, apa itu? Racun ulat. Atau kamu tega lagi makunya? Sama mana yang jangan gota? Itu Miko bilang ambil satu paket supaya. Ini malam mau buka dia. Dia bukan luar. Nak coba pun? Belum kan coba ya lo? Iya. Coba dulu. Napai Pak Haji campur ini apa? Ini tangki isi memang air baru ditumpah masuk. Air dulu maksudnya. Iya. Iya air itu baru. Bagus sih, masih masuk. Siapa sih? Aji tahu lah bisa dipakai untuk tema kita nih. Iya aja, kan? Jangan lihat wala sih. Coba nih kalau lagi. Emang gampang mah kalau lagi, pokoknya apa lagi? Mangga dulu dia aku kuat. Iya. Iya tuh. Mau nempel mau peta supaya aku maksudnya anak yang masih bisa dipakai. Oh ini ya lewana ya leke. Di dalam mana? Cari situ ya. Cukupnya mana? Di mana tempat kecil tempat nomorok lah di rumah. Tidak ada. Tidak ada. Aku biasa ku HP itu nomorok nana. Oh mana? Ada itu yang diproduksi pankreas, insulin. Ya insulin. Pankreas itu kan dia memproduksi insulin alami supaya dia menetralisir gula dalam tubuh. Tapi kalau pankreas rusak tidak bisa semua biar nasi dimakan jadi gula semua. Tidak bisa mie berubah jadi tenaga. Makanya itu obatnya suntik terus insulin. Tapi insulin itu tidak semua orang cocok. Banyak tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Kalau dia sudah disuntik insulin, gatal-gatal, kayak begitu-begitu. Nah, kalau fungsinya ini kayak itu kolpro tadi saya bilang, dia perbaiki itu pankreas. Cuma memang lama sih. Enggak bisa blokir, kira-kira anu mau menuju. Kenapa leku? Gula. Iya, ada pasangannya, gula basah kan dari. Lo pegas 20 juta, campur lo kesemarin. Gula basah atau gula kering? Gula kering. Kalau gula kering itu dia masih gula kering mangkojo. Mangkojo apa itu mangkojo? Kurus. Oh, gula kering. Gak, kalau kurus kering. Iya, kalau kurus dia. Masa mangkojo mati mula. Kalau gula kering dia menggerogoti organ tubuh dalam. Jadi paru-paru rusak. Nah, ya makan cakup jangan sampai aku tuh orang makannya kurus sekali orang.
Tapi kalau gula pasang, gimana? Enak sapu ini ya, laki berapa? Tapi aku mah tolak ya, kalau gula basah, dia besar ki gemuk, tapi kalau buka sedikit, pokoknya sebenarnya itu sembuh sampai patah pasti aja iya. Gula basah itu. Setengah waktu itu. Aja. Kok bunuh mah dia tuh, ras. Oh dia, lu jadi keringan kolomi. Tanah-tanah ini sih, iya. Itu apa namanya? Obat prosanafibra, dia pasangan. Jadi ada yang diminum untuk kayak ini kan fungsinya Kolpro ini pertama dia menguatkan imun, kedua meregenerasi sel. Jadi sel apapun itu yang dia yang mau diperbaiki. Bahkan kalau sudah bagus di dalam kayak kulit itu nah kasih bagus. Ini fungsinya kolpo kan dia perbaiki sel jadi di dalam dulu memperbaiki kalau selesai di dalam dia perbaiki di luar jadi itu kulit-kulit tanpa tidak ada cabai tak kerja iya itu teman-temanku yang petani-petani itu kalau cak matikku kasih sudah makan langsung minum tidur bang itu kayak tidak pernah kerja segar kembali. Kalau ini mi kuincar ini. Iya, karena mata kan dia memperbaiki jaringan. Jadi ini fungsinya. Fungsinya ini Kolpro meregenerasi sel. Memakan baru. Menghancurkan. Siapa aja yang tolong itu tiba jatuh cari siapa aja. Ya ini menghancurkan. Tujuh tahun tiba aja. Kalau macam apa contoh? Nari kita bawa anu ya bu? Ada tapi di rumah. Oh iya, di rumah. Ada pupuk bukan kata di dos? Ayam itu semua pupuk semua itu. Oh pupuk kan? Karena itu yang satu kantong yang nami tadi. Belum cuci lagi pakai. Ani cuci apa? Cuci. Sepasang ini kalau kita beli paket bisa dicampur mau paket tai pupu sebagian kesehatan ya, dicampur bisa matuku sama sunat artinya kan beda ini untuk kita kan beda ini misalnya ini lima itu maksudnya satu paket itu satu paket bisa dicampur bisa juga 1.6 juta itu paling murah 1.6 juta box jadi kalau Kolpro itu bisa misalnya 5 itu Kolpro 1 fibranya. Jadi ini untuk kasih bagus jaringan menghancurkan itu. Ini kan nanti dibersihkan itu. Dibersihkan. Nanti fibranya yang kasih keluar. Yang sudah hancur itu dikasih keluar. Makanya itu kalau BAB lain-lain BA beta. Kalau dia warna gelap kan BAB yang bagus itu kuning. Goyang-goyang. Iya, kue lelo kami di tebe anak balen tu. Oh, kesaga, kesaga waktu. Jangan bagi aku pesanan tu nak. Oh, nak.